Yo, halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Channel. Kali ini Kaze dan Mang Eko akan berada kembali Mang Eko di... Lagi ya? Iya, Mang Eko lagi, bener ya, mau Mang Eko lagi. Kita sekarang nggak akan bahas cosplay, karena sekarang Kaze mau bahas lagi Otaku Room. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi gimana Mang? Setelah sekian lama nggak ketemu, dirimu sehat-sehat atau? Alhamdulillah sehat Mang. Mana ya? Nggak sehat Mang. Soalnya kemarin sempet sih nggak upload banyak gitu ya, yang paling sedih. Oh iya, sedih. Itu kenapa? Apanya? Ini juga apa Otaku Room nggak ngapa-ngapa sama sekali? Oh iya, udah lama ya. Ada ya. Hampir 2 minggu, 3 minggu ya hampirannya. Iya. Ini sampai aja deh, yang sekarang mau dibahas aja deh, kan SAO nih. Iya. SAO 3 nggak ada. Iya. 4 nggak ada. Sebulan, Mang. 5-6, oh iya, iya. Udah ada 4 episode. Udah ada 4 episode, ya. Sebulan nggak bahas Otaku Room, ya kan. Terus, sekalinya ada juga baru minggu-minggu kemarin. Itu pun nyobain live. Nah, itu ada alasannya, Mang. Oke. Jadi, KJ kemarin tuh, ya. Si PGA-nya ini bermasalah. Ya, terus mau nggak mau ganti dulu PGA dan harus juga ganti perangkat dalamnya juga selain PGA. Akhirnya ya udah ganti deh semuanya. Bar ya. Nah, berarti itu ada misalkan kayak lagi tag video gitu ada yang yang fatal tuh sebenarnya SAO yang ketiga. Jadi SAO episode 3 War of Underwood itu sempat dengan format yang sama. Ya, format yang sama dengan episode 2, episode 1 kan itu kan reaction jatuhnya. Itu udah bikin, udah 2 kali upload, tapi kena copyright. Cuman mau dibenerin lagi tuh. Pas dibenerin, ini udah rusak nih. Jadi nggak sempet ke upload. Nah, sekarang rencananya KJ mau ngobrol bareng sama Mang Eko nih ya. Ngebahas lagi itu dari episode 3 sampai 6. Dari episode 3. Kebayang dong, soalnya kalau misalnya KJ harus ngobrol sendiri bingung, Mang. Ya. Berhubung dirimu pernah cosplay jadi Kirito juga kan. Kirito ada fotonya enggak? Ada ya? Ada. Nanti aku tampilin lah. Ya, janganlah. Jangan kenapa? Kan beda ini otak. Oh, beda segmen ya. Bukan cosplay room. Harusnya tahu ya dirimu tentang Sword Art Online apa enggak nonton? Udah lah dikit. Nonton. Yang seriesnya nonton lah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, pengen nanya dulu. Kesan dan jangan kesan dan kesan ya. Kesan dan ketertarikannya Mang Eko dengan SAO ini dari episode 1 lah ya. Episode 1 Sword Art Legacy-nya apa dari Sword Art Online-nya? Pingsan, Pak. Dari awal mau pingsan, Pak. Nanti kita berapa jam ini? Enggak, World of Underworld aja. Dari World of Underworld ya. Yang 1 atau 2? Yang sekarang. Oh, ya, kalau dua, yang 2 ya, Pak. Berarti pas... Bentar, sambung dulu. Okay. Kalau yang dari part 1 ya, paling yang bagusnya episode 20 doang. Administratornya kan nggak pakai baju. Oh iya. Yaudah lupakan. Itu bukan part 1. Itu yang... Part apa? 3 kemarin season 1, part 2. Oh nggak, part 2. Benar. Udah, yang itu jangan. Siap. Soalnya itu melenceng. Iya, iya. Siap. Itu melenceng. Yaudah, lanjut, Mang. Kalau dari part yang 2 ini, so what about War of Underworld yang bikin menarik sama ramai itu sebenarnya pas pertarungannya Bertoli Synthetis One lawan si Vector. Lawan Vector ya. Berarti episode 2 ya, hiji 2. Satu akhir, dua pertengahan. Ya, benar. Meskipun terakhirnya mati juga kan? Iya. Kenapa bisa menarik? Emang karena dia bisa membalikan waktu gitu? Itu. Kau ketebak nih? Ya iyalah, soalnya ya, itu dari setiap pertarungan itu. Tuh ya, itu kayaknya paling jor-joran gitu. Iya. Waktu itu ya, iya, soalnya iya. Setelah lihat episode 3, 4, sampai 6, ada lagi yang lebih jor-joran. Iya. Terus abis dari situ dapat apa nggak ya, apa ya, kayak bisa dibilang nilai plusnya anime ini apa sih setelah lihat pertarungan itu? Jadi 1-2 itu aja.
nilai plusnya apa ya? Aduh, susah kalau mau nyebutin yang gitu, gak terlalu bisa ya kok. Gak terlalu bisa, yes. Kalau Gajah ini lebih ke ini sih, jadi begitu dari episode 1-2 itu seolah si tempo anime ini tuh cepet pisan. Cepet dibikin banget gitu, cepet, dibikin ya? Cepet. Tapi bikin cepetnya juga gak langsung loncat jauh gitu loh. Iya, iya. Jadi benar-benar dikasih alur ceritanya tuh benar-benar diayun lah bahasanya tuh. Jadi dari episode 1 muncul siapa tuh? Si Klein. Iya. Terus di episode 2 emang agak kecepetan ya, si Silika dan kawan-kawannya itu turun semua ya kan? Episode 1 kan ada ini, ada siapa? Liva yang di itu pentakel. Aduh, bahaya itu dua, mam. Hah? Dua. Satu. Episode awal banget datang Liva. Iya gitu, iya. Episode 1 inget gua. Ingat-ingat episode 1 datang ketemu si Babi. Oh, iya ingatnya yang bagian itu. Coba episode 1 bagian itu langsung inget. Rada kacau soalnya dia. Kacau. Aku ingatnya malah episode 2 malahan. Pas sudah pada ngumpul semua apa enggak ya? Kayaknya episode 1. Astaga, episode 1. Bas, sekarang kan mau bahas yang episode 3. Heeh. Biar enggak disitu. Iya, udah enggak usah bahas nakal. Aduh, nakal. Tentakel. By the way, kita rekaman jam 1 malam, bahasanya udah begini. Bahasnya tentakel, aduh bahaya. Oke, kalau gitu gini aja, kita langsung aja sekarang kita rinci ulang lagi dari episode 3, 4, 5, dan 6 ya. Soalnya kalau misalnya kasih bikin reaction ini dari episode 3 sampai 6, satu episode-nya 20 menit. Kalau harus reaction sampai 4 episode, ya lama iya, banget. Iya, lama. Jadi mau enggak mau kita 10 bisa hampir sejam lebih lah. Sejam lebih. Iya. Sejam kan itu 24 menit. Kalau kita nonton sama bagian akhirnya gitu. Iya. Jadi kita mulainya gini aja. Jadi 3 4 5 ini kasih bakal ringkas ya, bakal ringkas terus di kita banyakin porsi di episode 6. Oke. Soalnya episode 6 itu kan kita udah pada tahu ya, iya. Si Kiritonya reconnect setelah dia gagal dengan providernya. Oh, providernya mah aduh, jangan sebutin nanti jadi urusannya jadi parah. Urusannya panjang nanti. Kan kita enggak lucu, kita lagi ngomong berurusan dengan provider. Oke, kita mulai dari yang episode 3 dulu ya. Jadi di episode 3 yang Kaze lihat itu pertempuran ini kan udah di mana-mana, ya udah semuanya lumayan kacau balau lah ya. Yeah. Intinya semua mempertaruhkan dunia underworld. Terus di sini yang bikin menarik itu Kaze ngelihat si siapa tuh namanya, Sintesia. Si oh iya ya. Yang bareng si sama champion sama Iksan, si Iskan champion. Ya, ya benar kan? Sama si Shieta. Shieta Synthesis 12. Nah, Shieta kan mereka ini agak sedikit pertanyaan sih sebenarnya ya. Berapa lamanya sih waktu di dunia nyata sama. Satu jam di dunia nyata sama di, satu jam di underworld. Dunia underworld tuh jadi berapa lama gitu? Soalnya kayaknya pertarungannya tuh udah habis-habisan, udah melebihi dari berhari-hari gitu pertarungannya tuh. Kok mereka bisa dua-duanya bisa jadi jatuh cinta gitu ya, itu ada apa gitu kan? Kalau kayak kata Eko mah waktu apa si Shieta yang Eko tonton tuh, si Shieta tuh yang apa dia ingat kata-katanya si administrator yang nyebutin kalau pedang ini bakal hancur ya, bakal hancur. Pokoknya emang lupa ya kata-katanya, bakal apa saat kamu ketemu orang yang tidak bisa kamu tebas. Dari situ ya. Nah, itu si administrator yang ngomong ya, kan? Administrator itu yang ngomong. Dan akhirnya ketemu si champion. Si aku taunya di champion ini. Lah di ininya di apa? Di animenya champion kan disebutnya. Sebutannya champion soalnya gayanya mematai abis gitu ya. Kata apa? Coba. Kata Bang siapa namanya? Si Iskan. Oh, Iskan. Belum tahu malah. Iskan itu ada di light novelnya juga sih. Oke, siap. Ada di light novelnya. Jadi Iskan ini salah satu penghuni Dark Territory yang dikumpulkan oleh Dewa Vector. Jadi kalau kita kan di sini sebutnya dewa dia. Yeah. Tapi secara mata seorang gamers itu game master bisa disebutnya. Nah,
kita lanjutin ya. Jadi okay, di episode ketiga ini, di lain ada sisi romansnya yang sedikit, kita bisa melihat si Sinon yang udah turun sampai ke tempatnya si Alice, yang nyusulin si Alice lah. Sama si Asuna kan suruh ke sana. Ternyata di sini tuh ketemu sama Vector yang balik lagi Lojin. Tapi itu di episode 4. 4 ya? Episode cuman 4 kan posisinya kan si Alice sudah disuruh pergi ya, kan? Iya, Alice sudah disuruh pergi. Terus si terus Sinon tuh udah tahu. Sinon nunggu dan dia udah tahu kan si Berkoli mati kan? Nah, berarti dari sini kita udah dapat gambaran bahwa si Vector itu login lagi. Login lagi dengan akun yang berbeda. Akun dari ini, dari GGO berarti ya, GGO ya. Dia kan bawa apa tuh, bawa sniper. Ya? Bawa sniper. Iya. Senapan laras panjang. Enggak tahu lupa lagi namanya. Ya udahlah, itu pokoknya ya. GGO. Terus dari situ lanjut ke episode 4. Di episode 4 ini Vector kembali login dan si Non itu sadar kalau dia kenal dengan ini account. Ya. Siapa sih namanya? Si Subtilizer. Subtilizer ya. Itu tuh dia pernah hampir salah nyebutin. Subtilizer. 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 Aduh. Handsizer. Aduh, jangan. Bahaya anjir. Salah kok, salah nyebutin tuh jauh itu. Subtilizer ya. Jadi Subtilizer ini musuh bubuyutannya Sinon mungkin ya, mungkin dulunya gitu kan. Iya. Kalau ada flashback-nya kan? Flashback-nya ada. Tapi kalau misalnya mau nyari Subtilizer ini harus nyari di light novel. Iya. Karena di situ ceritanya ini masih gabung sama yang GGO yang dulu. Yang si Kiritonya yang rambut panjang. Terus ada enggak, itu bukan ceritanya si apa? Yang si mana? Subtilizer tuh nyambungnya tuh sama sebelum War of Underworld. Iya benar. Yang waktu si Kiritonya masih di dunia nyata. Masih iya. Makanya tadi mau ngambungin itu. Ya. Jadi si Subtilizer ini masih ada hubungannya sama yang tadi yang Kiritonya yang rambut panjang itu, tapi dia belum masuk ke situ gitu. Terus si Pichan tuh siapa sih? Si Pichan. Aduh, GGO yang alternatif dan GGO online. Oh, nah, si itu di episode yang keberapa tuh disebutin bahwa GGO online ini mempunyai satu sosok ahli senjata atau senjata laras panjang yang pakai keker sniper lah, ahli sniper. Siapa orangnya? Nah, kita berpikir kalau itu tuh adalah si Kirito sama Sinon. Si Sinon. Ternyata bukan si Subtilizer itu. Tapi itu dia nyarinya setengah mati mang, banyak gitu. Dia sih seperti itu. Di episode 4 ini juga kita udah lihat ada gambarannya si Eiji. Enggak, itu di episode 5. Masuk ke episode 5 kan? Episode 5. Tapi di 4 aja juga ada selingannya. Dia lagi lari sama si ini ya, sama apa, anak-anak sama ILO. Anak-anak, iya. Anak-anak ILO lari, dia lagi nyerang. Iya. Itu di situ ada. Nah, Kaze ingat. Waktu itu Kaze tuh tahu ini si Eiji nih. Karena Eiji ini di light novel tuh penggambarnya kayak gitu. Wah, ini Eiji. Terus anak-anaknya si siapa namanya, Guild Sleeping Knight kan juga ini ya, deklarasikin. Oh iya, ini bikin apa tuh bang namanya, pernyataan kalau apa namanya yang datang ke sini tuh semuanya ditipu. Jadi kita nggak meretas game Jepang, yang ada mereka yang mau merusak game Jepang ini. Intinya sih seperti itu. Ya, pokoknya episode 3 sama 4 aja udah. Tapi ini banget sayangnya ya. Sayangnya di yang pas 3 itu ada yang lambai, hai. Oh iya, nah, jadi ya, di episode 3 itu ya? Di episode 3 bagian akhir tuh kita ngelihat si Pupuh ini apa ya? Bisa dibilang bisa ketua. Jelasin nggak si Pupuh siapa sebelumnya? Iya, bisa. Sahat, Bang. Ketua Login Kavin. Enggak, sebelum bukan ketua Login Kavin-nya. Maksud oh, di sininya. Yang di sebelum pas sudah masuk World of Underworld. Itu si Fasago. Jadi Fasago ini muncul itu di World of Underworld yang season sebelumnya. Nah, itu si siapa namanya? Asuna pertama dah masuk jadi Dewi ini, akun Dewi.
namanya siapa ya Asuna tuh? Dewa Stasia. Dewi Stasia. Iya, Stasia. Ya, ya, Stasia. Si Dewi Stasia pertama kali dimasukin ke dunia World of Underworld. Itu si Vasago melihat wujudnya Asuna dan dia kan waktu itu si bilang apa? Coba. Like apa? Julukannya di sawah tuh? Si kilat Asuna. Nah, kan itu kan waktu pas dia jatuh kena skillnya si skill ini Asuna. Dibanting gitu. Dia tembus ke bawah bumi, mati kan? Dia lihat, oh itu si kilat Asuna kenapa masih ada di sini gitu. Dan mereka berkumpul di sini, nah dari situlah. Akhirnya si Vasago login lagi dan akun yang dipakainya akun yang ada di Sword Art Online yang dulu. Si itu atau kalau kita yang udah baca like novelnya sebutannya itu Prince of Hell. Sebenarnya di episode 5 sama 6 5 tuh dia udah masukin itu, nama itu ya. Gitu. Oke, okay, benar. Jadi si Vasago atau Puh ini ya, dia itu pemimpin dari Locking Coffin. Jadi bisa dibilang War of Underworld ini tuh nantinya bakal jadi perang habis-habisan ya. Bilang apa ya end game-nya lah. Mungkin end game-nya di sini. Ya nah, udah. Di episode 5 tuh Bang kan si Asuna tuh udah nyerah tuh. Si Asuna nyerah. Klien tangan kirinya potong si potong maksudnya terputus-putus iya iya putus-putus tertebas tertebas iya iya siap si siapa tuh namanya Egil dadanya bolong udah nancep tombak udah tiga tuh jadi terus, udah di ujung umur banget terus datang yang kacau tuh si Po tuh minta langsung itu minta langsung si Kirito keluar. Mau minta dibawain keluar si Kirito ya. Karena pengen ketemu dengan apa si pendekar pedang. Nah, tapi di situ tuh episode 5 ini kita akhirnya lihat AG. Si AG-nya turun. Nah, yang dikirim akunnya itu dari dunia SAO transfer ya. Transfer dari dunia SAO dan si siapa sih namanya? Yui ya. Yui itu kan kaget. Oh iya. Anaknya iya. Si anak-anakannya Asuna sama Asuna. Kirito. Itu kan kaget, ada account yang masuk ke dunia World of Underworld tapi dari servernya SAO. Iya. Lebih tepatnya sih server Ordinary Scale kalau di sini ya. Iya. Ya itulah, kan soalnya belum apa. Kalau di apa tuh, Bang? Kalau di like novelnya Ordinary Scale tuh belum ada. Nah, kamu ada. Oh, jadi gini kalau Kaje baca, cuman kayaknya enggak bisa nemuin ini aja. Tapi pernah kasih baca tuh, jadi waktu di sana yang turun ke sini ngebantuin itu akun apa ya? Kalau harusnya akun apa ya namanya tuh akun memori itu jadi kayak si administrator bisa muncul lagi. Oh. Akun memorinya si Yuki. Yuki yang siapa? Yuki ketuanya Sleeping Knight itu loh yang Mother Rosario. Oh, Yuki Kono. Yuki Kono yang turun ke situ. Cuma jadi, di animenya kok jadi ya. Itu ada alasannya mungkin karena dari episode 1 Sword Art Online yang season paling awal terus tengah-tengahnya kan Ordinary Scale dulu baru War of Underworld. Tapi kalau di light novel ini diberesin semua baru War of Underworld. Kebalik ceritanya. Nah, tapi siapa tahu ada yang punya pendapat silakan tinggalkan di bawah komentar. Nanti kapan-kapan mungkin kasih bakal bacain. Oke. Okay? Kita bakal ngelanjutin dulu deh sisanya di sini. Jadi itu yang lembar, Bang. Kenapa? Si AG. AG itu sebentar ya. AG sama Yuna datang. Bicu sebentar. AG-nya AG-nya itu udah di-buff abis-abisan. Pes. Kalah. Iya, ya, gua buat apa anjir? Kalahnya cuma sebentar. Masalahnya itu dia, masalahnya kalahnya cuma sebentar. Jadi fungsi buff-nya yang imba itu sekarang buat apa ya? Iya. Nah, pertanyaannya cuma satu, Bang. Apa? Jadi si Puh ini level kekuatannya ada di mana sih? Melebihi akun-akun ini apa? Akun-akunnya. Ya kan tadi kata Abang enggak bisa ini kan udah melebihi apa? Udah setara akun Game Master kan gitu kan. Bisa ngomporin itu apa? Pasukannya bisa diganti gitu. Ininya apa namanya? Ganti perintah lah ya. Yeah. Perintah untuk membelokkan yang baik jadi buruk gitu kan. Okay. Berarti akunnya memang akun khusus setara ya, GM. Setara GM. Masuk tah. Masuk. Episode genep. Jadi dari 5 ini
pertempurannya juga udah mentok banget. Oh, iya, di episode itu di 5 ada yang kelewat loh. Di 5 yang kelewat. Ada. Si Liva si Non sama Liva. Liva yang lempar tombak itu kena tombaknya gebok. Nah, ini nih kok kena tombak gebok. Maksudnya video yang itu, ini. Itu di kalau kalau ada ya, ini videonya akan saya kasih tampilkan nih. Videonya yang ini. Ini anggap saja. Ini anggap saja meme ya, salah. Itu meme ya, ingat ya. Jadi itu meme-nya kacau. Kalau dari adegan yang Liva dulu ya, yang yeah. Liva ini menurut KJ ini anime dari kemarin KJ bilang udah ratingnya bukan untuk anak-anak lagi. Jadi lebih tepatnya ini 18 atau mungkin 21 plus. Oh iya, nah. Eko juga pernah baca tiba-tiba ngasih adegan yang terlalu sadis gitu sebutnya, makan sampai ke tangannya ketebas, matanya kena tombak gitu kan. Itu realistis banget lagi. Iya. Ada yang nyebutin itu soalnya apa di SAO yang ini tuh apa bedanya tuh di sini gitu di iya di visualnya perangnya gitu. Ini. Terus okay. dari situ oke lah KJ udah bilang ini udah nggak bukan untuk tontonan anak-anak. Jadi Liva juga tadi kan kita dengar sendiri ya. Bahwa dia udah habis-habisan. Nah, Sinon lawan si Sub-Lizer menang. Gara-gara apa? Liontinnya Kirito bekas tempelan di tempelan. Itu yang nyelamatin dia jadi jimat. Pokoknya di akhir-akhir intinya episode 5 itu ngebuka jalan ke episode 6-nya itu benar-benar. Jadi si Kirito ini punya bekas yang berbekas banget lah untuk memori Asuna, lah, ya memori berbekas buat Asuna, Shinon, sama Suguha. Si Suguha. Shinon namanya siapa coba? Hah? Lupa gue. Shino. Asada Shino. Asada Shino. Jadi Shinon. Ah, eta. Shinonon. Intinya begitu. Habis itu kita masuk ke episode 6. Di episode 6 ini apa ya, bisa dibilang ini titik baliknya si pendekar pedang hitam. Ya kan, pendekar pedang hitam ini reconnect gitu kan lagi. saking keselnya mungkinnya kemarin para netizen tuh bilang wah ini tukang AFA lah apalah. Oh, iya. Aduh, masa apa cover pertama AFK mulu, tapi dia udah senang loh sama Alis. Oh iya, siap. Terus lagi pada ngumpul bareng-bareng, pada pakai baju tidur, apa nggak enak? Oke, siap. Intinya itu akunnya pas belum reconnect bang. Iya, jadi nggak ada kepuasan gitu. Sebenarnya aku setengah kosong lah. Akun setengah kosong. Ini. Tapi gini nih bang, di episode 6 ini ya, yang KZ nggak habis pikir tuh saat dia mau re-login. Ya. Itu kan semua bayangan ada semua tuh. Ya. Jadi si Kirito sendiri udah pengennya mati aja kan. Ya. Udah enggak mau enggak mau login lagi ke dunia Underworld lagi, ingin mengakhiri semuanya karena dia udah tahu selama ini dia tuh salah. Dengan kelakuannya dia waktu di SAO dia ngebunuh orang ya kan. Terus ya banyak kan faktornya yang dia enggak mau. Akhirnya bayangannya si Asuna, si Non, dan memorinya dari si Liva yang dikirim dari ini siapa sih namanya, kacamata tuh ada nggak? Siapa tuh dari si Higa? Higa-kun aja. Si Higa sama ini kan dari luar sana kan dikirim tuh akunnya. Iya. Akunnya dikirim tiba-tiba akun tambahan bukan sebelum itu. Oh, iya. Jadi itu udah masuk si Kiritonnya udah sadar. Tapi tetap aja adegannya serem men. Dia ngebuka dadanya men. Langsung inginnya mati gitu. Nah, cuman ketiga akun itu sama si Higa dia nyari kan. Higa tuh nyari kalau ada satu memori yang berbekas, siapa nih yang masuk? Nah, memori ini yang masuk. Memorinya si Yujio. Jadi
seolah-olah berpesan. Intinya anime ini tuh ingin menyampaikan bahwa setiap manusia itu yang sudah hadir di masa depan atau kita yang hidup sampai sekarang ini bisa jadi kayak kita, itu selalu ada cerita-cerita di balik masa lalunya. Meskipun kita tahu lah masa lalu biarkan berlalu, ya. Tapi di sini dibilang setiap masa lalu itu pasti ada kenangan yang indahnya, makanya si Kirito bisa balik lagi kayak gitu. Nah itu sebelum balik mah ini ada cameo-nya ini si Yuki ya Kono di Asuna waktu pakai Madara Sario itu kok. Oh, itu juga keren tuh. Keren tuh. Itu sebenarnya bolong dadanya sih. Si Puh. Tapi itu seolah ngebenerin yang di light novel, Mang. Oh iya, iya. Kan iya, di iya. Situ kan iya. War of Underworld-nya dibalik tuh. Iya. Kebalik iya, kan. Iya. Nah, sekarang dibenernya. Jadi semuanya di benar-benar bukan cameo doang. Iya. Jadi benar-benar seluruh jurus yang ada atau seluruh rangkaian cerita dari Sword Art Online terus GGO dan segala rupanya tuh tersusun rapi di War of Underwood ini. Jadi Ordinal Scale pun ikut andil di sini. Yeah. Yang pasti satu sih, kasih bisa mendengarkan lagunya Yuna di sini. Oh, yeah. Di sini bisa dengerin lagunya Yuna, gila nggak? Yeah. Intinya sih itulah. Yang Yuna tuh? Ah, itu apa sih break? Apa sih bukan, breakdown? Bukan. Yubikitos. Yubikitos. Yang nambah buff ini kan? Iya, nambah buff. Nambah pas perang enggak ya. Itu kecewanya di situ doang ya, udah di buff sampai segitu. Mainnya cuma sebentar ya kan? Mas sebentar. Oke lah. Dari sini final endingnya adalah si Kirito-nya bisa bangkit. Bangkit ya. Sama aja. Yaitu saat si Puh udah bangkit lagi. Bapak bisa-bisa itu kan, anak buahnya kan. Udah dihajar sama si Asuna dan ada Yuki juga. Yuki Kono ya. Udah dihabisin, udah berlubang, bangkit lagi dong dia. Asuna juga kan? Udah nyerah. Asuna udah nyerah, ngebuff lagi sih anu. Bawa teman-temannya pula. Dan ini adalah fakta yang menarik ketika si Kirito kembali login. Yaitu saat dia waktu ngejurus, Mang. Iya. Enchant Armament. Jadi pengendalian iya. Penuh. Ya, dengan penuh pedangnya ya. Nah, itu pertama kali dia muncul tuh karena ada aroma mawar dari pedangnya si Yujiro. S. Udah maksimal banget ini kata tadi. Wah, ini merinding nih gitu. Begitu dia sekali tarikan napas, yang kayaknya enggak habis pikir tuh, suara Kirito ada suaranya Yujiro juga. Jadi dua. Enchant Armament tuh. Si Kirito kebangkitannya Kirito. Ya, Kirito udah di situ ya. Iya. Kirito udah di situ. Jadi kebangkitan Kirito habis dikumpulin sama 3 dewi plus si Yujiro. Kita kan tadi lihat ada ngebangunin pakai Enchant Armament itu kan skill pengendalian. Nah, di sini yang kagumnya gitu. Kirito tuh bisa membedakan mana yang teman, mana yang musuh. Bisa kita lihat dong, ada orang yang itu. Ada yang gak kebekuin. Iya, itu yang dari Cina sama server Cina sama apa namanya Hong Kong. Yang kita lihat itu harusnya di episode 3 ya. Episode 3 kan mereka login ke sini karena mereka terprovokasi. Buka helm karena si itu tuh. Aduh, namanya yang anak dari anak buahnya Yuki Kono lah itu. Dari Sleeping Night. Ya lupa lah, pokoknya dari sana kan. Jadi intinya dia enggak terprovokasi. Nah, di sinilah si Kirito bisa ngebedain mana teman, mana musuh. Itu loh. Terus dari segi pas pembangunan Kirito atau pembangkitannya Kirito, itu udah gini banget. Itu kemarin ya, terus terang aja loh Pak Mang. Kasih itu orangnya jarang banget bawa perasaan ya. Tapi pas nonton si Kirito ini kan malam-malam ya. Kasih punya kebiasaan agak buruk sih. Jam 12, ya, kayak sekarang nih kan jam 1 malam gitu kan. Itu belum tidur. Cuman ngapain coba? Nungguin jam 1. Nungguin update. Nonton. Jadi begitu pas nonton tuh malamnya nangis dong. Ini keren. Yeah. Katakan aja sih. Karena dari dulu, dari 2012 dulu, ketika pertama kali nonton Sword Art Online itu, pasti udah istilahnya seneng dengan dunia SAO gitu. Jadi
apa ya, kayak mencerminkan Kazuchika kan seneng main game, berandai-andai bisa seperti itu gitu, bisa masuk, nah, ke, dunia bisa masuk ke dunia game, oh, iya, ya bener, kan banget. Dari situ makanya ketika si Kirito ini bangkit kemarin tuh feelingnya dapat banget, meskipun kayaknya kalau orang lain bilang oh, biasa aja mungkin, tapi buat Kazuchika itu luar biasa loh kayak gitu. Siap. Jadi kayaknya sih untuk episode 3, 4, 5, 6 ini semuanya udah kasih... Udah kerangkum, kerangkum lah. Lah. Intinya nanti di episode 7 kasih bakal nyobain satu-satu lagi kayak kemarin. Mudah-mudahan aja di episode 7 besok nggak mengecewakan, Mang. Okay. Kalau misalnya mengecewakan itu ya bahaya. Soalnya ini... Tapi katanya, Mang, Eko dapat, aduh, spoiler ini, Mang. Apa nih? Dapat spoiler. Gimana, gimana? Pertarungan antar GM, anjir, tuh. Pertarungan antar GM. Pertarungan antar. Percaya nggak percaya? Itu bukan spoiler, Mang. Siap. Jadi siap, gini. Siap. Ini kan Dewinya maksud, tiga nih. Maksud saya kia, Mang. Apa aja nih? Makanya disebut pertarungan antar GM tuh. Simpo kan tuh. Pakai akun Sao kan. Nah ini Kirito. Jubahnya kebak pakai lagi yang di akun Sao. Oh, dibalikin. Bajunya. Itu sih bukan spoiler. Waktu kemarin kan si Yujio juga. Kan keluar itunya, baju Knight of Blood-nya. Iya, emang ya, sih, berarti... yang Yujio kan. Cuma kan pas yang kiri itu bajunya masih beda itu. Masih beda, nanti begitu pas ganti ke situ pakai ya, akun kayak bagi kok. Oh, ya. Iya, iya. Rame, nah, ini. Rame ini, makanya rame ini. Patut ditunggu lah. Patut ditunggu. Jadi kalau misalnya Anda mau mendengarkan ini terus sudah tahu akan ada bacotan seperti itu, silakan skip aja. Anggap tidak dengar. Anggap tidak dengar. Ya, intinya mah ini udah apa ya, kemarin saya sebenarnya pengen banget tiap episode tuh rencananya 3, 4, 5, 6 tuh semuanya dibahas satu-satu. Tapi karena kondisinya komputernya baru bisa sekarang, ya udah mau gimana lagi, baru bener. Kayaknya gitu deh. Ini udah semuanya? Udah semuanya. Apalagi yang kurang nih? Mumpung kita ini kalau perlu ya setengah jam deh. Setengah jam sih. Udah lebih. Udah lebih ya. Apa nih yang kurang ya? Kayaknya udah semua deh, udah semua. Udah nggak ada yang kelewat saat si Kirito ini, Kirito juga dapat tangannya lagi kan, dikembalikan utuh. Oh iya tuh, iya kan, kalau menurut Eko itu tangannya yang waktu tiba-tiba tangannya set tiba-tiba jadi gitu tuh. Itu ingat waktu di pas part apa, World of Underworld part 1 kata Berkuli itu, bocah ini memiliki kekuatan yang lebih aku gitu kata dan di sini dibales dan diperlihatkan lah, diperlihatkan ternyata memang melebihi kekuatan inkarnasinya. Mantap sih, intinya ini anime Sword Art Online tidak boleh dilewatkan. Kalau kata Kaze, kalau misalnya ada yang nggak suka ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nonton ada anime itu ya kan ada aja ada gitu aja kan, yang nggak suka gitu kan. Bahkan anime seburuk Boku no Pico mungkin di ada yang bahas, ada yang bahas dan ada yang suka ya. Yeah. Meskipun kasih juga bisa Boku no Pico gitu loh. Udahlah. Tapi ada yang suka gitu kan, aneh. Intinya begitulah. Jadi kalau misalnya kali ini ada pendapat kasih yang kurang atau misalnya kalian yang nonton Sword Art Online ingin lebih tahu tentang SAO mungkin ya atau gimana? Lebih enak pas Sword Art Online, jangan Sword Art Online, nah jangan gitu. Oh iya, ya, jadi itu bahasanya biar mantap. Biar mantap. Ya. Yang tadi gak usah di-cut lah. Oke. Okay. Jadi kata Mang Eko, Sword Art Online. Jadi kalau mau kalian boleh tinggalkan komentar kalian di bawah kolom komentar, nah, karena seperti yang biasa kalian lakukan di setiap apa ya namanya, di setiap otaku room tuh kasih bakal bacain komentar-komentarnya. Cuman buat kali ini kayaknya kasih belum bisa bacain komentarnya dulu karena sedang berfokus untuk ngejar beberapa konten sekaligus. Soalnya kelewat ya. Ini kelewatnya banyak. Komputer rusak. Komputer rusak tuh sebulan. Sebulan nggak update tentang otaku room, terus juga banyak konten yang harus direkam ulang. Jadi kasih agak sedikit ngedrop juga kemarin tuh. Jadi udah disiapin matang-matang, nggak taunya bubar. Sayangnya begitu. Ya sudah, seperti biasa deh kan, nanti kita akan bahas lagi di next kesempatan. Kita tunggu aja hari Sabtu. Lewat.
jam 12 malam, hari Minggu sih, Minggu pagi lah ya, yeah. Minggu benar-benar pagi untuk Sword Art Online War of Underwood Final Season. Udah, nanti kita akan ketemu lagi di bahasan Otaku Room berikutnya. Akhir kata Kazeh dan Mang Eko mengucapkan Sampurasuun Minasan, dan kita akan bertemu lagi di Otaku Room berikutnya. Dadah. Jangan lambai kayak ini, Bang. Jangan lambai kayak po anjir, menyelamkan.